Halo Barber semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Nah, kali ini saya akan membawakan review satu buah kendaraan ya. Kalau kita lihat kendaraan ini, maka kita akan teringat zaman-zaman tahun 90-an ya. Kalau kita melihat fisik daripada kendaraan ini, bagi kalian yang masa-masa tahun 90-an pernah punya memori dengan kendaraan ini, nah, inilah saatnya kalian bisa membangun memori dengan mobil seperti ini, yaitu Toyota Kijang Super tahun 1991, long sasis, karoserinya Astra Superior. Mesinnya sendiri dari, kodenya dari 5K, kemudian CC-nya 1500cc, bahan bakarnya bensin ya. Nah, ini dia penampakannya Toyota Kijang Super tahun 1991, yang sudah direstorasi, jadi original look ya. Warnanya pun mengambil warna aslinya ya. Nah, itu lihat velgnya masih asli, dopnya pun masih aslinya ya. Termasuk footstep-footstepnya semua masih bawaan pabrik. Ya, semua stiker-stiker dan emblem-emblemnya semuanya asli ya. Karoserinya Superior, Astra. Ya. Pada saat restorasi kacanya diganti baru-baru ya, supaya tampak menjadi mobil yang masih fresh. Nah, dopnya asli, footstepnya masih bawaan. Nah, itu dopnya ya, bor-bor sekalian. Jadi kalian yang punya masa memori dengan mobil ini bisa terbang lagi ke tahun-tahun 90-an ya. Kalau saya sendiri punya ya memori dengan mobil ini ya. Dulu ketika orang tua memiliki mobil ini ya, rasanya udah senang dan bahagia banget ya. Keren banget dulu masa-masa Kijang tahun ini ya, waktu zaman masih saya masih sekolah SD. SD, SMP, deng. Nah, inilah penampakannya mobil-mobil yang penuh memori. Nah, yang menarik ya bor-bor sekalian, mobil ini kita lihat interiornya. Nah, interiornya menarik ya, karena joknya masih original ya. Joknya masih original, kemudian dashboardnya masih original, setirnya masih original. Ya, termasuk shift knobnya ini juga original, kondisinya masih ciamik, bagus. Ya, kemudian door trimnya ya, bor-bor sekalian. Door trimnya juga original ya, masih rapi dan terbungkus plastik ya. Nah, plafonnya juga masih sangat baik ya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi interior bagian tengah. Nah, lagi-lagi kita disuguhi pemandangan bahwa door trimnya pun masih ori ya, terbungkus plastik. Kemudian joknya pun masih ori ya. Kalian bisa bayangkan tahun 1991, jok yang masih standar bawaan Toyota waktu itu. Oke. Kita lihat ruangan mesinnya yuk. Ya, ruangan mesinnya juga masih tampak ori ya. Stiker-stiker bawaannya ya masih ada ya. Ini AC-nya Nippon Denso. Terus itu masih ada komplit ya semua ya. Petunjuk-petunjuknya semua. Oke, ini masih ada nomornya. Ya. Kam mesinnya juga masih ini, semua grill-grillnya asli ya, nggak ada yang dirubah-rubah. Lampu-lampunya juga ori ya. Saya hidupkan ya. Nah, suara mesinnya
masih standar, halus. Oke, coba kita lihat ke interior bagian supir. Tadi belum kita lihat secara jelas. Interior bagian supir ya. Nah, door trimnya ya, masih ori. Ya. Joknya masih ori, setirnya ori, ya. Oke, buat kalian yang suka dan tertarik dengan mobil ini, kalian bisa menghubungi kami di nomor 0818-980087 ya. Kami berlokasi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya ulangi nomornya di 0818-980087 ya. Kami berlokasi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil ini bisa ditebus dengan mahar 80 juta rupiah nego wajar. Pajaknya hidup ya, sampai bulan 1, 2023, platnya K Kudus ya. Jadi, buat kalian yang tertarik dan pengen bermemori dengan mobil-mobil tahun masa-masa 90-an, segera saja hubungi kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Kijang Super di seluruh tanah air. Saya David Kamil pamit mundur, dan sampai berjumpa di video berikutnya.